Kasatreskrim Polres Gunung Kidul AKP Anak Agung Putra Dwi Payana menyebut pengungkapan pupuk palsu ini bermula dari laporan petani di Jawa Tengah terkait temuan pupuk palsu. Usai jajaran Polres Klaten melakukan penggerebekan terhadap pabrik pupuk yang diduga palsu di wilayah Kecamatan Ponjong. Polisi menetapkan dua pemilik pabrik dengan inisial SKS dan ADR, keduanya warga Ponjong, sebagai tersangka. Dari pabrik yang telah beroperasi selama satu tahun tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa bahan pembuatan pupuk serta peralatan yang digunakan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk palsu diantaranya adalah batu gamping, tanah merah, dan pewarna kain. Pupuk palsu diedarkan dengan menggunakan sejumlah merek pupuk populer yang umum digunakan petani dan dipasarkan di wilayah Kebumen serta Klaten, Jawa Tengah. Meski belum ada laporan mengenai peredaran pupuk palsu di wilayah hukum Gunung Kidul, namun polisi melakukan penyitaan terhadap bahan pupuk dan alat pembuatannya, berikut puluhan karung pupuk siap edar dengan beragam merek. Kepada polisi, tersangka mengaku hanya memproduksi pupuk sesuai pesanan, dengan pesanan paling banyak sebesar 14 juta rupiah. Tersangka berdalih pemalsuan pupuk dilakukan lantaran pesanan pupuk organik yang selama ini dibuat minim pesanan. Pihak kepolisian sendiri hingga kini masih memburu dua orang sebagai penyetok karung dengan merek tertentu. Asalnya bahannya, produksinya dari, ada sebagian dari Gunung Kidul, ada juga pemesanan. Jadi bahan yang digunakan kan, dia ada batu kapur, termasuk ada bahan-bahan tanah, arang, dan pewarna. Ya, pewarna pasti bahannya dari, ya mungkin dari pasar ataupun untuk mencari pewarna pakaian ini dari toko-toko tekstil. Kedua pelaku selanjutnya akan disangkakan pasal tentang perlindungan konsumen dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar dan atau pasal tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 3 miliar dan atau pasal tentang perindustrian dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Anjar Arditio, Jogja TV.